Halo sahabat Deskala TV. Rizky Billar akan menemui panggilan penyidik Barreskrim Polri. Ia akan datang terkait kasus Doni Salmanan. Kedatangan Rizky Billar dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, Rizky Billar akan kooperatif saat pemeriksaan. Kalian saya insya Allah akan kooperatif untuk hadir hari ini, ujar Sandi Arifin kepada Detikcom. Rizky Billar akan mendatangi Barreskrim Polri siang nanti. Untuk jamnya, Sandi Arifin tidak bisa memastikan. Seperti diketahui, saat hari pernikahan Rizky Billar dengan Lesti Kejora, Doni Salmanan hadir ke acara resepsi mereka. Ia memberikan kado berupa uang yang cukup besar kepada pasangan selebritas itu. Rizky Billar mengaku hanya mendapat uang sebesar 20 juta. Ia akan mengembalikan uang tersebut dan menyerahkan kepada pihak berwajib. Saya dan istri telah menerima surat panggilan dari Barreskrim terkait penyelidikan kasus Mas Doni Salmanan, yang mana beliau sempat memberikan kami amplop sebagai hadiah pernikahan senilai 20 juta rupiah, ujar Rizky Billar di Instagram. Sebagai warga negara yang baik, kami akan kooperatif dengan memenuhi panggilan tersebut serta bersedia mengembalikan uang yang telah diberikan saudara Doni Salmanan kepada kami ke pihak yang berwenang, tutur Rizky Billar.